Kepulan asap hitam membumbung tinggi saat sebuah gudang milik swalayan yang berada di kawasan Jalan Etanol, Desa Tunggal, warga Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terbakar Selasa sore. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan gudang semi permanen serta isinya. Tiga mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api dan melokalisir api agar tidak merambat ke pemukiman di sekitar lokasi. Kurang dari satu jam, api berhasil dipadamkan. Api pertama kali muncul dari dalam gudang yang berada di belakang swalayan. Yang saya tahu, saya kelihatan dari rumah saya di depan sana itu ada asap tebal hitam tinggi, kemudian saya lari ke sini bersama warga yang lain. Oh, iya. Ada apa? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah selamat, cuma kalau korban tidak ada. Apa saya? Saya dapat info ini katanya ini gudang. Gudang barang-barang SM swalayan yang ada di bagian depan ini. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kasus kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan.